komentar kamu nih, kamu kan pertama kali dipanggil timnas sepanjang karir kamu. Ceritakan dong sama pengalaman tadi. Pertama kali ikut timnas ini, saya sangat bangga dan antusiasnya ingin menampilkan yang terbaik dan ingin kerja keras. Dan latihan perdananya, alhamdulillah cukup berat dan saya harus bisa mengimbangi intensitas latihan timnas U19. Ada mungkin kesulitan nggak atau proses adaptasi dengan beberapa pemain, terutama dengan pemain lama atau pemain baru yang lain? Insya Allah saya akan mendekati pemain-pemain yang lama dan yang baru juga, sama harus bisa mengimbangi latihan. Ada pesan nggak dari orang tua atau klub kamu nih saat kamu dipanggil timnas U19 sekarang? Pesan dari orang tua, jangan mengeluh dan kerja keras terus sampai pelatih bilang bagus. Ada target? Targetnya ini? Saya ingin bisa masuk tim inti juga sama, dan ingin menampilkan yang terbaik dan ingin membela timnas Indonesia. Kondisimu saat ini bagaimana? Kondisi alhamdulillah bagus dan saya ingin mengimbangi intensitas latihan ini. Ada lagi nggak? Nggak. Coach, bisa jelaskan untuk hari ini latihan materinya seperti apa? Ya, fokusnya hari ini kita langsung latihan dengan intensitas yang sedang ya, karena hari ini pemain melakukan naik turun tangga seperti biasa dan sebagian kita lakukan skipping. Jadi untuk menjaga endurance dari mereka, kita lakukan naik turun tangga sekitar 20 menit dan kita bagi dua dengan pemain yang lakukan skipping. TC di sini kan dijadwalkan sampai tanggal 23 ini, Coach. Yeah. Ada target tertentu nggak? Apalagi ini kan ada beberapa pemain baru yang diinginkan pelatih pada TC hingga waktu tersebut. Ya, pada TC kali ini kita fokus melihat mental pemain ya. Mental pemain dalam menjalani latihan yang diberikan sama coach staff, karena semua program dari coach Sin, jadi bagaimana pemain menjalankan latihan itu yang akan kita lihat dalam masa periode TC. Kondisi pemain bagaimana, Coach? Kondisi kita bersyukurnya semua pemain dalam kondisi baik, terutama tapi saya lihat pemain-pemain baru memang harus beradaptasi dengan situasi latihan ini ya, dan secara fisikal dia belum bisa menyamai dengan pemain yang ada di Kroasia kemarin. Dan saya harapkan pemain baru bisa bekerja lebih maksimal untuk mengejar kondisi fisiknya bisa sama dengan pemain ini.